Oke saudaraku, kalau tadi kita di sebelah kirinya jagungan ini ya, ini posisi sepeda saya di sini, dan ini serandal saya taruh sini ya. Itu kan jalannya kayak gitu tuh ya. Nah, kita coba ke sebelah kanan jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gumbal dari Seragen Utara, saudara-saudara, yang tentunya tidak nakal ya, dan tentunya tetap di channel yang sama. Oke, edisi kali ini saya berburu bahan bonsai, masih kegiatan biasa saudaraku, yaitu tetap berburu bahan bonsai. Nah, ini saya posisi ya, itu ada persawahan dan sini tegalan jagung, ini ada gerumbul-gerumbul ya. Ini saya sudah di posisi lokasi yang mau saya cari ini. Dan ya biasa, saya tidak pernah punya target saudaraku. Saya hanya gelinding saja. Mudah-mudahan dapat bahan bonsai yang sesuai saya harapkan ya. Oke saudaraku, pokoknya ikuti terus videonya Mang Bas bilang. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen, biar tambah semangat bosku, saudaraku semua dimanapun berada. Mang Bas bilang buat video-video yang baru, yang tentunya lebih oke. Oke saudaraku, ini tadi saya dari tadi ya, ini alang-alang ini kalau kena sikil ya, kena kaki ini agak gatel-gatel ini. Ini saya melihat ya, melihat ini apa bahan bonsai ya. Ini saya tadi tak ingat kok kayak bahan bonsai. Oh ternyata dari kejauhan tadi ya, ternyata ini adalah rikuwut saudara, bidara lokal ya. Tapi ini cabangnya yang bagian atas sudah segede gini, pasti biasanya ya besar ya bagian bawahnya ya. Ini atas ini bosku, dan ini masih masuk ke sana ya, ke bawah sana ya. Itu oke, kita tinggal bidara lokal atau rikuwutnya, kita cari yang lain ya. Nah itu juga ada itu, rikuwut juga, coba kita cari yang lain. Itu dari saya dari kejauhan aja ya. Tapi besar pak kecil apa ya, saya nggak tahu ya, coba tak dekati. Ini tempatnya ya agak sulit sedikit ya, ya sulit banyak deh ini, karena situ bawah situ memang agak suram ya ini lokasinya. Coba tak dekati, kira-kira besar pak kecil, bagus pak jelek ya saudara ya. Mudah-mudahan ya bagus ya, nggak perlu jauh-jauh. Ini kelihatannya ini pohon sisir ya saudara ya, ini bagian atasnya besar banget ya, mudah-mudahan bagian bawahnya juga besar dan oke ya. Ini nah, ini kan sisir nih, ini bagian cabang atas ya saudara. Nah, itu bawahnya sana, turun ke sana ya, dan ini tempatnya ya memang agak miring-miring ya saudara ya. Nah ini sangat di atas ya, sangat di atas sekali ya. Oke coba saya mau mendekati ya, kira-kira bagus apa enggak kita belum tahu. Mendekati bagian bawahnya,
Nah, ini sudah tak babati tempatnya, saudara. Ini sudah terlihat ya, target. Oh, bukan target ya, ini sudah terlihat sisirnya. Ini kelihatan, ini ada pohon siso. Kalau di sini namanya pohon siso, saudara. Dan ini di sini tempatnya. Ini nunselupnya, ketoknya sangat dalam sekali ya. Ini sudah terlihat nih. Dan ini yang cabangnya yang ke atas tadi. Itu jurang ya. Dan itu di bawah juga ada sisirnya ya. Di bawah sana juga ada. Tapi ini tadi tempatnya memang ini agak sulit ya, saudara ya. Tempatnya agak sulit, tapi itu juga agak gak begitu besar ya. Yang itu, nah ini agak kecil ini. Ini kan sisir nih. Nah, ini masih cabangnya sampai sini. Ini masih dekat sama ini. Nah, ini dan ini apa kalau bilang ya, ini semut merah ya. Semut merah apa kalau sini bilang angkrang ya. Angkrangnya banyak sekali nih. Dan ini nyokot di sikil nih. Nah, ini semut kayak gini nih. Mana? Nah, itu. Semutnya banyak sekali, bosku. Nah, itu namanya angkrang kalau di sini. Dan ini saya ngempet nih. Coba ini saya korek-korek ya. Saya korek-korek, tapi apa ya? Mungkin enggak. Ini bagus ya nih. Tapi ya tadi semutnya banyak sekali, bosku. Nah, ini semutnya banyak sekali ya, nggak begitu bagus ya kalau saya bilang, tapi ini besar ya. Nah, tapi berhubung semutnya banyak sekali ya, saya tinggal lah ya, nggak apa-apa ya, bosku ya, karena sulit kok, ngapain, nggak usah dipaksakan saja. Oke, saudaraku, ini tak tinggal saja. Ya, pertama karena tempatnya agak sulit ya, besar sebenarnya besar dia. Tapi tempatnya agak sulit dan semutnya itu loh, semutnya banyak sekali dan saya tidak tahan ya. Dan ini tempatnya juga sangat benar-benar sulit ya. Ini sebenarnya besar, tapi tak tinggal saja. Oke, saudaraku, kita cari lagi yang lain ya. Mudah-mudahan ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena wong bas bilang nggak pernah punya target. Nah, itu. Oke, saudaraku. Oke, saudaraku, tadi kita kan di atas sana ya. Tadi kita di atas dan kita ini turun ya lewat sana tadi. Ini coba turun di bagian bawah-bawah dan ini juga sama rengket sekali ya tempatnya ya. Dan di sini ada besar banget ini. Rukem, bosku. Nah, ini. Nah, ini kan rukem ya. Dan itu pohonnya di situ. Dan ini sangat gede sekali, saudara. Ya, itu sangat besar sekali di situ ya. Ini saya nggak pakai. Ini nggak pakai serandal ini ya. Tanpa pengaman sama sekali dan saya tidak ke situ. Ya, saya tidak masuk ke situ ya. Sebenarnya tadi kalau pakai sepatu apa-apa, saya berani masuk ke situ ya. Karena ini agak rengket juga, saudara, tempatnya. Nah, itu di situ tuh rukemnya besar apa kecil, maksudnya pengakarannya. Kalau pohonnya besar ini, nah itu kan coklat-coklat tuh. Kalau pohonnya besar ya, ini hampir pinggang anak kecil itu. Oke, dan pohonnya ini rembuyung. Ini terpaksa saya tinggal ya, karena tidak safety. Oke, saudara, kita lanjut lagi ya pencariannya.
daerah sini kelihatannya nggak ada sesuai yang saya inginkan ya daerah ya. Kita coba muter ya, muter naik nanti ke sebelah sana, tempatnya agak begitu nggak begitu selebat ini ya tempatnya ya. Nanti sebelah jagung coba di sana, mudah-mudahan ada ya. Ini kita balik lagi ke sana. Oke saudaraku, kalau tadi kita di sebelah kirinya jagungan ini ya, ini posisi sepeda saya di sini, dan ini serandal saya taruh sini ya. Itu kan jalannya kayak gitu tuh ya. Nah kita coba ke sebelah kanan jagungan ini ya, mudah-mudahan ada. Oke, namanya juga usaha saudaraku, yang penting tetap semangat. Nah ini tempatnya lumayan ekstrim bosku, ini turunan, ini di bawah sana kelihatannya ada sungai ya. Ini rengget sekali ya, rimbun ya hutannya ya. Ya enggak hutan ya, ini tegalan sih, tegalan jagung, dan ini ada jagungnya. Tapi tempatnya sangat, nah itu di bawah itu kelihatan ada sungai ya saudara ya. Coba kita langsung bergerilya mencari bahan, mudah-mudahan di sini ada. Kita akan turun ke sungai itu di bawah ya, mudah-mudahan ada. Akas buat sambung anting putri ada. Kita tinggal saja. Oke. Oke saudara, kita sudah sampai nih di kali nih. Dan ini ada apa, ini buah apa, buah apa ya, meladian ya. Kalau sini ngarani meladian, dia sukanya menempel ya, dan ini sangat enak ya. Coba tak makan ini. Masih mencari ya, tempatnya sih kayaknya meyakinkan bosku untuk bersarang bahan bonsai. Itu yang di atas itu bahan bonsai juga itu bosku, wali kukun ya, tuh lansi wali kukun. Coba kita mendekat ya. Tempatnya sangat nah, itu cuma ada lanji saja ya. Coba kita cari yang lain ya, kita cari yang lain, mudah-mudahan ada. Tempatnya sangat asoy sekali saudaraku, sangat ang-ang. Ini kayak, ini juga bonsai nih, tapi jenenge wit apa aku lali. Nah ini saudara-saudara yang bisa komen, tahu ini namanya pohon apa, nanti di komen saja ya, di kolom komentarnya Wong Bes bilang. Karena ini sangat mantul sekali nih modelnya. Nah itu
Nah, ini kayaknya lokasinya tak pikir tadi banyak bahan ya bos ya, tapi ini pohon asing semua, saya nggak tahu pohon apa. Dan ini juga nih, saya belum kenal nih ya, tadi barangkali ada yang tahu bisa di komen saudara. Ini lokasinya. Oke saudaraku, kita tadi dari kali, dari Tegalan Jagung, kita sudah muter-muter ya, dan ini kita nyampe di Tegalan Jagung lagi ya. Ini Tegalan Jagung saudara, tapi belum ditanami ya, dan itu padi. Nah ini di depan saya ini bahan bonsai semua ini, itu di sebelah situ itu yang dimatikan ini ya, yang dimatikan ini sepertinya ya, sepertinya adalah pohon pusu bulu yang dimatikan ini ya, agak kehitam-hitaman. Kalau ini sisir ya, sisir ini sudah dimatikan ini ya, itu ada kelihatannya masih ada ya sedikit sisa-sisa yang dimatikan ini. Tapi ini karena ya itu tadi saya tidak pakai sepatu ya, ini tadi asal berangkat saja, saya tidak berani ke situ ya, nanti takutnya apa kena duri-duri ya. Nah, ini kan durinya sangat runcing sekali ini ya, sisir ya. Nah itu di situ itu, nah itu ada ya sisir ya tadi, tapi terkendala oleh lokasi juga, peralatan juga ya yang saya bawa, minimnya peralatan ya saudara ya, minimnya peralatan, dan ini dihabiskan semuanya saudaraku, ini disemprot, ini semprot pakai kimia sampai sana. Oke saudaraku, sejauh tadi muter-muter ya, itu tidak ada bahan yang sesuai saya harapkan ya tentunya. Ada tapi tempatnya juga sulit, saya tidak mau konyol ya, ini cuma explore saja, tidak masalah, yang penting kita tetap semangat ya. Oke saudaraku, terima kasih sudah menyaksikan videonya Wong Bas Mbulang kali ini, sangat melelahkan saudara sebenarnya, yaitu tidak dapat hasil. Sekali lagi jangan lupa dukung channelnya Wong Bas Mbulang dan cara subscribe, like dan komen ya, biar tambah semangat yang membuat video-video yang baru yang tentunya lebih oke, menarik ya. Saya Guntur Mbulang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.